kami dulu lagi. Tapi takut Pak, mau nanya Pak, soal kronologi kejadiannya korban gimana? Beliau berangkat sama siapa Pak ke Italia Pak? Dengan istri ya. Oh, hanya berdua ya? Iya. Oh, anaknya berapa? Anaknya 3. Oh, itu ditinggal di rumah? Iya, anaknya kan masih kuliah, masih sekolah, sehingga mereka juga tidak bisa ikut bareng. Siap. Kalau kondisi dari anaknya sendiri gimana Pak? Ya, manusiawi ya, semuanya juga pasti shock, pasti kaget. Tapi kita dari pihak keluarga semua ya meyakinkan ke mereka bahwa ini memang sudah jalan dari Allah mungkin, sehingga ya mereka dengan lapang hati, dengan legowo ya bisa menerima musibah ini. Musibah ini musibah datang dari Allah ya, semua kembali ke Allah lagi. Saat ini progresnya gimana Pak? Progres pemulangan jenazah? Ya berdasarkan informasi yang terakhir yang bisa kita terima, mungkin kira-kira sekitar 7 hari lagi lah baru bisa dibawa ke tanah air. Bisa dibawa ke tanah air ya. Harapannya Pak dengan kejadian ini? Ya harapan dengan kejadian ini ya tentunya kalau semuanya ini adalah satu musibah, sehingga semua kita kembalikan kepada Allah karena semua milik Allah ya, akan kembali kepada kita semua. Jadi harapan kita mudah-mudahan kita berdoa dan semohon doa juga dari dia semua. Mudah-mudahan almarhum Bapak Ahmad Sajidin ini bisa dimudahkan, diringankan, dan dilancarkan proses pemulangan dari Itali ke tanah air di Jakarta. Sebelumnya ada firasat nggak Pak atau ada yang menjangkal gitu? Kalau firasat sih nggak ada ya, karena semua dalam kondisi sehat-sehat aja. Kita juga terakhir ketemu beliau pada hari Sabtu, kita juga acara di Gondrong. Mereka juga dalam kondisi beliau dalam kondisi sehat. Sehingga begitu hari Senin ada dengar berita atau minggu berikutnya ada berita, ini kita juga ada kaget juga. Jangan lupa subscribe ya.